jadi saya berkongsi sedikit tentang sejarah saya get into the BMX punya scene ni. Bermula pada tahun penghujung tahun 81. Kata-katanya kita semua boleh bersetuju yang saya adalah orang pertama yang memakai BMX kat Malaysia ni. Truk yang datang mengujakan. Sepanjang kami, kita orang punya promotion, kita dapat menarik dan mengumpul bukan saja kolektor, tapi rider-rider dulu pun kita dapat kumpul. Yang dah sekarang usia 45, 48, kita dapat bawa dia orang datang event, duduk sekali, lepak, santai, makan. Puluhan tu masa mula-mula main BMX pun banyak brand-brand yang tak dapat tengok lagi. Memang rasa memang dah umur 17 tahun, rasa umur 16 tahun balik lah hari ni. Juri untuk BMX Flatland. BMX Flatland pun ada perkembangan lah. Kita ada junior daripada apa, ada kategori beginner yang kecil hingga dewasa lah. Memandangkan BMX Flatland ni juga tahun ni buat pertama kali masuk ke Sukan C di Manila nanti. So, kita harapkan lebih ramai lagi untuk berkecimpung dalam Sukan BMX Flatland ni lah. Generalnya untuk event ni, Back to 80s ni memang berkembang lah. Kita tengok memang meriah, memang ramai yang ambil part lah untuk menjayakan event ni lah. Harapan saya supaya BMX scene ni dekat Malaysia menjadi lebih besar. Kerana BMX sudah dimasukkan ke dalam Sukan SEA Games, jadi semestinya entusias BMX, siapa yang hardcore dalam BMX boleh mengharumkan nama negara. Jadi sebab tu saya berada dekat sini hari ini untuk support BMX Malaysia. Kami daripada BMX Atletis juga berhasrat untuk menyatukan seluruh komuniti BMX di Malaysia, dan kita orang akan, kita harap supporter akan terus macam ni, naikkan industri BMX Malaysia. Thank you.